Tak mau kalah dari Megawati yang dari ASEAN. Megawati pemain ASEAN pertama yang jadi ancaman pemain asing di Korea, terus dijadikan rival serius. Pemain asing di Liga Korea tak mau kalah dari Megawati yang notabene dari ASEAN, yang belum memiliki nama di kancah dunia selain Thailand. Meski bukan menjadi kandidat utama sebagai pemain asing terbaik musim ini, namun Megawati mampu menunjukkan kelasnya di Liga Voli Korea. Bahkan nama bintang Thailand sampai tak terdengar beritanya setelah semua media Korea sepakat jika Megawati lah yang lebih unggul kali ini. Megawati yang langsung mendominasi Liga Voli Korea itu ternyata menjadi rival berat bagi pemain asing Liga Voli Korea karena permainannya yang begitu baik. Banyak yang menyebut Megawati sebagai pemain asing paling berat di Liga Voli Korea saat ini, meski tak memiliki tim yang memiliki teamwork yang baik. Baik Megawati sangat-sangat sulit ditaklukkan lawannya. Itu pun pernah diucapkan pelatih Hyundai Hillstead saat berhadapan dengan Megawati langsung. Blok kami tidak bagus dan spike Megawati tidak mudah diblok karena pukulannya berada pada titik yang tinggi. Tutur Kang Sungkyu. Mungkin Megawati menjadi pemain ASEAN tersukses di Liga Voli Korea setelah dirinya mampu menjadi eksekutor utama tim Red Spike musim ini.
rasa iri pemain asing ke Megawati. Hal itulah yang membuat ketatnya persaingan demi papan atas pemain asing di Liga Voli Korea. Karena memang di Liga Korea sendiri, pemain asing telah dibatasi oleh Kofu. Namun, Mega terus membuat kejutan yang sangat-sangat dinantikan permainannya oleh pendukung voli di Korea. Ini bisa menjadi jembatan untuk Megatron mencari klub yang lebih menghargai dirinya musim depan. Seperti bintang Korea, karena mendapatkan banyak atensi dari masyarakat Korea, membuat pemain asing di Liga Voli Korea sangat menandai Megawati sebagai rival penting. Bahkan, Ratu Voli Korea saja beberapa kali dibuat ngamuk oleh Megawati. Setelah di laga itu, spike-nya beberapa kali mengenai blok Megawati, sontak Ratu Korea membanting bolanya. Dia tak memiliki postur cukup gempal, namun memang pukulannya mampu lebih cepat dan akurat dari saya, ungkap Gisele Silva. Karena memang Gisele lebih dikenal sebagai spiker tajam yang memanfaatkan kekuatan lengannya yang cukup keras untuk membuat pukulan. Dengan hal ini tentu saja Megawati sudah sangat terverifikasi sebagai pemain sukses dari ASEAN sampai jadi rival bintang-bintang voli dunia. Nah, menurut kalian, apakah Megatron akan terus bisa melampaui batasnya di Liga Korea musim ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.